Yo, what's up everybody? Selamat sore semua ya. Balik lagi di channelnya Nuvo Moto Vlog, Strip Reza Kusuma Putra. Yo guys, hari ini gue lagi riding di Lembang sama teman-teman motovlogger Lampung. Ya, seperti yang kalian tahu mungkin yang sudah follow Instagram gue udah melakukan perjalanan touring menuju Bandung. Dan hari ini hari Sabtu, gue sebenarnya ke Lembang ini cuma mau ngeliat lokasi buat Sunmori besok hari Minggu. Jadi ya sekalian ngevlog juga. Dan ini kebetulan menuju arah pulang ya, arah pulang dan mau ke Jalan Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika atau Jalan Braga lah ya, pokoknya ya Asia Afrika lah. Jadi karena mungkin gua yang udah pernah ke Bandung kemarin, jadi gua yang apa ya, yang ngasih tahu jalan ke mereka. Padahal sih sebenarnya gua juga nggak hafal jalan-jalan di Bandung, tetap ngandelin GPS, cuman ya masih agak lupa-lupa ingat lah. Lupa-lupa ingat, tapi kalau udah ngelihat daerahnya sih kadang ingat gitu, cuman kadang lupa ini di mana gitu. Kayak semalam sih ada beberapa kali sedikit nyasar gitu ya, enggak sih. Nah, ini Tangkuban Perahu, mantap. Dan ya Bandung Lembang ya, seperti biasa dingin nih Lembang nih di sini nih. Aduh, kayaknya kalau setiap kali ke sini tuh kayak nggak pernah bosen aja gitu. Seru ke sini tuh, nggak tahu kenapa. Wah, ini kebetulan kali kedua ya ke Bandung. Yang pertama yang waktu mau ke Bromo ya, yang ada acara Thai Rides kemarin, gue ke Bandung juga. Cuman ya Bandung ini anehnya kalau siang kalau udah terik matahari tuh panasnya ampun, gila. Ini warga Bandung nih, buat yang orang-orang Bandung pasti ngerti nih, pasti panasnya kayak gimana di Bandung. Ampun-ampunan ternyata. Terus nyari steam motor juga ternyata agak susah ya di sini. Kebetulan kemarin pas berangkat agak sedikit kotor lah. Ya namanya perjalanan lah ya, wajar sih kalau kotor mah. Cuman ya buat biar besok Sunmori kan bersih kan, jadi enak dilihat gitu ya kan. Biar kayak nggak habis perjalanan jauh gitu ya kan. Padahal mah jauhnya hampir 20 jam perjalanan kemarin. Itu kita berangkat dari Bandar Lampung itu jam 9 malam, sampai di Bandung di penginapan itu sekitar jam 7 malam atau ya habis-habis maghrib lah, setengah 7 lah, sekitar setengah 7-an. Overall sih memang nggak ada nyasarnya, cuman salah belok lah, nggak nyasar-nyasar banget gitu kan. Si Rizky dada-dada aja. Ya dari tadi dada-dada sama orang yang nggak dikenal gitu kan. Dan selama perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung, si Roxy memang nggak ada masalah berarti ya. Cuman kemarin pas sampai di Tangerang itu motornya Bro Omen ada sedikit masalah, nggak tahu kenapa ya, radiatornya keluar dari pembuangan yang ada di blok silindernya itu. Kemarin agak bocor sedikit gitulah. Tapi penyebabnya masih belum ketahuan, mungkin ya mungkin overheat. Mungkin karena kita kemarin jalannya nyantai banget, paling itu ya paling cepat itu 70. Paling cepat 70 cuy. Ya bener-bener nyantai banget. Parah sih nyantainya, nyantai banget. Ya bener-bener kayak yang nikmatin perjalanan aja gitu ya kan. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat para sponsor yang sudah mensupport perjalanan kita ke Bandung kali ini. Ya terima kasih banget karena mau ya buat support kita untuk berangkat ke Bandung. Terima kasih atas supportnya untuk perjalanan kita ke Bandung hari ini. Dan gue juga ini seperti yang bisa kalian lihat dikasih baju dong sama Kucai. Buat kalian yang mau baju kayak gini mungkin bisa langsung kontak aja ke Kucai. Iya kan. Perjalanan ke Bandung kemarin itu memang nggak ada apa ya, kendala berarti banget sih. Memang benar-benar ya alhamdulillah sih bisa dibilang lancar lah. Cuman ini nggak tahu masih dengan masalah yang sama si Roxy ini. Ternyata tabung minyak remnya, botolnya ini bocor lagi. Nggak tahu kenapa ya bocornya. Ini bocor terus gitu. Entah kenapa nggak ngerti deh. Mungkin memang kualitasnya masih kurang bagus. Padahal kemarin yang pertama kali gua pakai itu gua bawa sampai Bromo nggak ada masalah cuy. Gak tau kenapa nih yang produk yang keluaran-keluaran baru ini malah kualitasnya kurang bagus gitu. Cuman itu aja sih masalahnya kalau dari setau beli sambungan rem yang kemarin sempat bocor, yang akhirnya sudah diperbaiki sama One Shop, itu nggak ada masalah.
sama sekali nggak ada masalah kok. Untuk sementara ini sih memang kalau bisa kalian lihat tuh gue balut-balutin tisu supaya minyak remnya nggak meleber kemana-mana, jadi gue balutin tisu kayak gitu. Dia udah berkurang cukup banyak sih, soalnya udah beleberan kemana-mana kemarin. Nggak ketahuan, gue nggak apa ya, nggak fokus ngeliatin ke tabung minyak remnya ini, ternyata bocor lagi. Kayaknya harus beli yang ori kali ya, biar awet sekalian. Nggak tahu kenapa ini yang keluaran sekarang malah kurang bagus bahannya, yang dulu-dulu malah lebih bagus, aneh. Dan buat yang follow Instagram gue juga pasti kemarin ngeliat ya, kalau gue posting di Instastory itu ada kabel gas, itu ada beberapa selingnya yang putus, itu kemudian gue ganti. Entah kenapa ini sekarang malah jadi berat cuy, asli ini kabel gasnya udah mulai berat, lumayan berat lah, emang gak berat banget. Gue takutnya ini malah ntar putus lagi di jalan, anjay kan, kalau sampai putus lagi di jalan repot pak. Kayak ini kenapa orang-orang pada di belakang jadinya ya, gue malah jadi di depan. Oh my lord, oh my lord. Iya. Ampunan macetnya ya. Kayak gini ya. Widih. Apa nih? Wih. Manusia silver. Waduh. Wih keren. Iya, tapi serem. Itu pakai apa nyilverinnya ya? Keren, keren. Manusia silver. Oh, gila, mantap macetnya, cuy. Kenapa mantap gini ya? Tadi pas naik sih enggak ada macet kayak gini banget gitu. Halo, Pak. Yo. Ya, oh ini mah macet kampus kali ya. Ini kan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau universitas apa gitu. Oh, di sini udah enggak macet dah. Iya, itu mah kampus macetnya. Wah. Akhirnya terbebas dari macet. Ternyata Bandung ini gila ya, ternyata macetnya ya. Nggak nyangka dah. Emang warganya banyak dan wisata-wisatawan juga mungkin kali ya, termasuk gue yang bikin macet Bandung. Oh ini dia universitasnya ya. Mantul. Ini masjid nih. Ya, macet lagi. Macet sudah. Macet lagi. Halo, Mbak. Ih, emang ya cewek-cewek Bandung ini ampun ya. Mantul-mantul. Kita sudah keluar dari Lembang pemirsa. Jadi ini gue benar-benar nggak tahu ya, jalan menuju Asia Afrika. Aduh, modal GPS doang, terus cuma nggak denger lewat sana doang lagi, anjay. Aduh, kadang bingung sih emang jalanan Bandung ini gimana ya. Dia banyak jalan satu arahnya gitu, jadi iya, aduh. Banyak jalan satu arah, jadi kita harus muter balik. Tadi dari Lembang yang turun ke bawah itu kan ada satu arah tuh. Itu rada bingung juga gua. Turun ke bawah tuh dia kayak nyasar ke pasar-pasar gitu deh, pasar apa enggak tahu deh. Dan ya sepertinya harus isi bensin dulu. Kita sebelum muter-muter lagi. Isi bensin dulu, gila ramenya. Mantul juga nih pom bensin, ramenya.